keluarga anak kecil yang hilang, Niki umur kurang lebih 5,5 tahun. Hilangnya di Tegalan, Niki karena diajak sama neneknya, kronologisnya terlebih dahulu untuk melakukan pemakaman membanten untuk sesajian. Nah, setelah itu beliau neneknya mengajak pulang, tapi karena anak kecil Niki dibawa di belakangnya, setelah ditengok anak kecil itu hilang, udah nggak ada ikut di belakangnya. Nah, itu kronologisnya. Makanya karena tindakan tersebut, makanya Tiang Meduman Banjar Niki ikut sama warga mencari anak kecil yang hilang Niki. Nah, sampai di pelosok-pelosok ke bawah sampai di sungai Das Pekerisan, Niki Tiang mendengar bersama teman-temannya untuk mencari sumber suara Niko, karena mendengar Niko panggilan bapak. Dan makanya yang sama teman-temannya Niko ikut mereka dengan cepatnya, dengan sigapnya untuk mencari sumber suara Niko. Nah, yang temukan kadek Niki, menurut kadek bahwa dia itu dengan ditemukan dengan selamat di rempiasannya tebing, tebing Niko kan. Bawahnya curam ada pak ya? Curam, Niko di tebing curam, Niko yang naik lagi ke untuk mencarinya Niko kan. Seperti tersangkut lah istilahnya Niko di tebing itu. Dari jam berapa cari itu pak? Niko dari jam 10 hilangnya beliau, beliau nak kini dari jam 10 pagi, nah sampai jam berapa ini, jam 5 diketemukan. Kira-kira pak, menurut pak kalian besar nggak pak? Besar. Hastungkara Niki desanya Widiwasa Niki keluar biasa nih, ditemukan dengan selamat dari jam 10 pagi nih ke ditemukan jam 5 sore nih ke dengan keadaan selamat, sehat, dan halus, sangat luar biasa. Bagaimana ucapan terima kasih kepada masyarakat? Nanti yang ucapkan terima kasih kepada warga di Tiang Banjar Umur Ute Niki untuk semua partisipasinya secara gotong royongnya ikut bersama mencari warga di Tiang yang kehilangan Niki. Tiang ucapkan terima kasih banyak. Ini pedunan Niki Tiang aturkan beramausup semua. Memandikan matang. Siapa namanya pak? Tiang Bapak Komang Gede Sariade. Tiang ya? Tiang dinas. Terima kasih semua. Oke, kayaknya mentah rumahnya Niki. Ini anaknya. Lecet. Jam berapa? Kira-kira atau jam berapa kah? Oke, pamannya harus sama Sugaro doa sami. Biasanya tentu ada Bu. Di paman iki paman. Ah, kakeknya. Oh, kakek harusnya. Niki hilang dari jam 10 pagi, jam 5 baru ketemu. Niki anaknya, Niki anaknya. Lemat, Niki lemat. Telah berat-berat. Ibunya, bukan kau ibunya. Kau ibunya. Jadi dari jam 10 jadi sama masyarakat berarti. Ini lima tiang budi, cucu cucu kalian tiang budi lima, dan mentan lima. Akhirnya gimana perasaan dong dari temukan cucunya tuh? Lega perasaannya. Ajaiban singa widi dong. Kenapa ini berapa perasaan?
depresi itu bapaknya. Jam 10 pagi sarang neneknya tiba-tiba hilang, sampun ketemu.